Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan lawatan kerja sehari beliau ke Sadau, Selatan Thailand adalah antara usaha bagi mengeratkan lagi hubungan dua hala untuk memajukan dan membangunkan kawasan utara Semenanjung Malaysia dan Selatan Thailand. Dato' Sri Anwar juga menyifatkan Perdana Menteri Thailand Sweta Tavisin komited untuk menyegerakan tindakan dalam beberapa hal yang memberi faedah kepada kedua-dua negara. Beliau berkata rundingan dalam masa singkat mengenai empat perkara utama iaitu pelaburan, pelancongan, kawalan keselamatan dan pertanian serta sekuriti makanan dijangka akan diputuskan dalam masa dua minggu. Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Thailand ketika ini mengambil sikap yang lebih lunak serta akrab dan mahu menjadikan kawasan di utara Semenanjung Malaysia dan Selatan Thailand sebagai kawasan pertumbuhan baharu. Jadi saya juga ada pengalaman dari dulu sampai sekarang, walaupun hubungan baik dua negara, kerjasama ada, tapi saya lihat sikap sahabat saya Perdana Menteri Sentra ini sangat positif dan mahu menyegerakan keputusan, dan kita beri deadline 2 minggu untuk kita beri respon dan semua keputusan. Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Perak berjaya patahkan cubaan seludup rokok putih dan keretik pelbagai jenama dalam dua serbuan berasingan bulan ini dengan nilai rampasan lebih RM2 juta, ia yang terbesar di negeri itu setakat ini. Pengarah JKDM Perak Dato' Abdul Ghaffar Muhammad berkata rampasan membabitkan 2.5 juta batang rokok. Serbuan pertama pada 23 November lalu di sebuah premis kediaman tidak berpenghuni berjaya menemui lebih 2 juta batang rokok putih dan keretik dengan anggaran cukai RM2,32,000. Manakala serbuan kedua dilakukan di kawasan rumah tebiar di Pantai Remis menemui 127,200 batang rokok dengan nilai cukai lebih RM100,000. Kalau kita tengok kedua-dua kes ini ya, modus operandi adalah pihak penyeludup ni dia menyimpan rokok di rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Kita akan siasat sama ada pemilik premis ataupun penyewa terlibat di dalam aktiviti ini. So saya di kesempatan ini saya nak menyiasatilah pemilik-pemilik rumah, berhati-hatilah bila kita nak menyewakan rumah kita kepada sebarang orang. Sila pastikan ada titi dia, kita kenal. Sila pastikan ada dokumen perjanjian sewa. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kustom 1967 yang memperuntukkan denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Momentum kemenangan Penang FC diharap dapat diteruskan ketika menentang pasukan Terengganu FC, TFC dan Johor Darul Takzim, JDT. Pengendali sementara pasukan Harimau Kumbang, Akmal Rizal Ahmad Rakli berkata, pasukannya mampu menjadi pencabar jika kekal fokus sepanjang 90 minit perlawanan. Tambahnya, beliau sentiasa menerapkan konsep agar semua pemain bersedia untuk diturunkan pada bila-bila masa apabila diperlukan. Ditambah pula, pasukan dari Pulau Mutiara itu mempunyai gabungan pemain baharu berpengalaman dan import yang pasti mampu bermain baik dan menghasilkan keputusan positif dalam dua perlawanan akan datang. Semalam, Penang FC berjaya memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dengan menundukkan Sri Pahang FC 3-2.